Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita ada di Nongsa, Batam. Kita akan tunjukkan kerusakan hutan mangrove akibat perambahan hutan, perambahan lahan di kawasan hutan lindung Nongsa. Nah ini kita bisa lihat di depan, ini adalah tanah yang ditimbun, yang ujung sana itu tanah yang ditimbun, dan ini telah menyebabkan beberapa pohon mangrove yang mati seperti ujung ini. Ya, ini mati nih, kita bisa lihat tuh tajuknya mengalami kerusakan. Nah, ini anak-anak bako ini di bawahnya. Inilah ciri-ciri hutan mangrove tuh biasanya ada anakan seperti ini. Dan di depan ini jenis bakau hutan mangrove ini mengalami kerusakan tuh, mati tajuknya seperti itu. Ini anakan-anakan bakau kita temukan seperti ini. Ini pohon-pohon yang mangrove yang mati nih, daunnya mengering seperti itu. Nah ini mengalir nih. Ini saat ini mungkin sedang pasang. Jadi airnya bergerak nih. Nah, ini adalah hutan mangrove, ekosistem mangrove itu. Dan ini berapa sudah tertimbun tanah-tanah tuh dari ujung atas tuh. Timbunan-timbunan itu. Nah, ini mengalami kerusakan, jadi ini mati nih karena tertimbun tadi. Ini mati tuh, daunnya kering. Dan ini kelihatan bekas ditebang nih. Jadi harus ketebang, ini nggak boleh sebenarnya hutan ini ditebang seperti ini. Ini kita bisa lihat nih. Ini pohon jenis api-api. Jadi ada dua jenis di sini, api-api dan bakau. Nah, ini bekas ditebang nih. Nah, ini bekas parang. Itu juga parang. Jadi ini bukan mati karena ini. Karena ini karena ditebang. Nah, kalau yang ujung ini memang karena ini nih, tergenang kena apa namanya? Lumpur ya. Nah, lumpur tuh. Lumpur. Iya nih, mulai naik nih. Nah, ini mati nih. Ini jenis api-api. Ini mengalami kematian. Tuh. Nah, ini ada anak bakau. Ini anakan bakau. Ini udah mulai naik ini. Kita bisa lihat nih. Airnya naik. Ini bakau. Oke, itu ya dari hutan mangrove Nongsa Batam. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.